bahwasannya dengan acara pada hari ini untuk pelaksanaan dana istimewa ya, kita bagaimana membantu untuk anak yang ditinggal orang tua karena COVID. Jadi ada anak yatim, anak piatu atau yatim piatu yang di masa COVID ini ditinggal oleh orang tuanya. Hari ini kita melaksanakan acara penyerahan secara simbolis bantuan hibah berupa uang kepada 169 poderwis yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Anggaran yang dikeluarkan dari dana keistimewaan adalah 4,8 miliar. Untuk membantu, mensupport, membangkitkan lagi dan berapa? Seperti apa yang tadi diharapkan Bapak lebih apapun yang kita lakukan, yang pasti bagaimana kita tetap ini, kita harus bisa. Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjalankan proses ini. Jadi dana keistimewaan ini disupportkan, Masyarakat 328 personel SAR 5 Masters Kesema yang ditempatkan di 7 wilayah dan 1 bantuan operasi hari ini diserahkan sarana-prasarana untuk melengkapi ketugasan, yaitu 4 unit ambulan, 1 jet ski, 2 ATV, kemudian 4 perahu jungkung beserta mesinnya. Nah, dengan harapan ketika sudah diserahkan, artinya keberadaan Salimas ini di tengah-tengah masyarakat dapat lebih eksis dalam melakukan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat.